fucking made it. Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul London Has Fallen. Film ini menceritakan tentang aksi teroris Olympus menyerang para pemimpin negara belahan dunia dan tindakan pengamanan serta penyelamatan banyak tokoh negara di dunia ketika mendatangi pemakaman Perdana Menteri Inggris. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita dimulai saat aksi terorisme marak terjadi di berbagai negara, terutama di negara Filipina. Banyak korban yang sudah berjatuhan oleh aksi terorisme, dan sumber senjata yang dimiliki para teroris itu berasal dari Armir Barkawi, seorang penjual senjata terkenal. Dan sekarang keluarga Armir Barkawi sedang memprovokasi kekerasan di suatu daerah terpencil, sehingga nantinya Barkawi dapat menjual senjata-senjatanya ke negara yang sedang berkonflik. Cerita berpindah saat anak dari Barkawi yang bernama Kamran tiba di lokasi pernikahan saudarinya. Kamran kemudian bertemu dengan ayahnya dan mendiskusikan seorang jenderal yang bernama Rahmat. Lalu Kamran mengatakan kepada ayahnya kalau jenderal tersebut sudah membelot kepada keluarga mereka, sehingga Kamran mengeksekusi sang jenderal. Namun bukannya marah, Barkawi justru berkata kalau keluarganya juga harus dihabisi sekaligus. Kamran pun menyetujuinya. Lalu acara pernikahan pun dimulai. Semua orang tampak bahagia di dalam pesta tersebut. Dan di situ terlihat ada seorang pelayan yang dia sebenarnya adalah seorang agen yang sedang menyamar. Kemudian agen tersebut mengirim pesan kepada tentara udara Amerika kalau Barkawi ada di lokasi tersebut. Tanpa berlama-lama, tentara Amerika pun menembakkan roketnya. Cerita berlanjut 2 tahun kemudian. Di sebuah taman kota terlihat ada 2 orang pria yang sedang olahraga lari. Pria itu bernama Mike Banning dan Presiden Benjamin Asher. Mike sedang menemani Presiden Benjamin Asher berolahraga. Mereka berdua tampak sudah melupakan masa lalu mereka dan kembali akrab seperti dulu lagi. Saat sesampainya Mike di rumah, istrinya yang bernama Leah memanggilnya untuk ke kamar. Ternyata istrinya sudah menyiapkan 6 kamera untuk mengawasi bayi pertama mereka. Mike dan Leah ternyata mempersiapkan sisi keamanan untuk bayi mereka karena mengingat Mike adalah seorang pengawal presiden. Saat santai, Mike tampaknya ingin menulis surat pengunduran dirinya sebagai pengawal dan ingin fokus kepada keluarganya. Di lain tempat, di ruang kerja presiden terlihat dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu presiden menerima telepon. Panggilan itu adalah pemberitahuan kalau Perdana Menteri Inggris sudah wafat. Cerita berpindah ke kota London. Saat itu diadakan rapat keamanan gabungan untuk mengamankan kota London pada hari pemakaman, karena yang datang nantinya adalah beberapa kepala negara dari negara-negara sekutu Inggris termasuk Presiden Amerika, sehingga pengamanan harus betul-betul dijaga ketat. Sementara itu, di ruang kerja Presiden Amerika, Mike dan temannya yang bernama Lane Jacobs sedang rapat dengan Presiden Asher dan masalah pengamanan dirinya nanti saat di London. Ketika rapat selesai, Mike dan Lin pun pergi. Saat di luar ruangan presiden, Mike bertemu dengan wakil presiden yang bernama Alan Trumbull yang baru saja pulang dari liburannya. Di situ Trumbull mengatakan kalau sebenarnya seseorang itu harus bahagia, jangan terlalu terbebani dengan apa yang dihadapinya sekarang. Lanjut cerita, saat Mike yang telah bersiap-siap untuk berangkat bertugas dan berpamitan dengan Leah, Mike merasa bersalah karena tidak ada di samping istrinya tersebut selama beberapa hari ke depan. Leah pun menjawab, hanya 3 hari, tidak sampai 2 minggu, dan hal tersebut membuat Mike sedikit tenang untuk pergi bertugas. Dan di lain tempat, saat pagi harinya di kota London, seorang kepala keamanan bernama Hazard sedang bersiap untuk memimpin pengamanan. Sedangkan di bandara London sendiri, Presiden Asher yang sudah tiba dan bersiap untuk menuju ke tempat acara pemakaman. Rombongan Presiden Asher disambut oleh Lancaster. Kemudian terlihat ada seorang wanita berambut coklat. Wanita ini bernama Agnes Bruckner.
Dia adalah seorang kanselir Jerman, sudah hadir dan sedang menikmati parade penjaga istana. Di lain sisi, terlihat ada Perdana Menteri Kanada, Robert Bowman, yang sedang dalam perjalanan. Dan juga terlihat ada Perdana Menteri Jepang, Tsutomu Nakushima, yang sedang terkena macet akibat kota London yang sedang dijaga ketat. Sementara itu, Perdana Menteri Italia, Antoni Gusto, juga terlihat sedang menikmati pemandangan kota London dari atas gedung bersama istri mudanya. Lalu juga ada Presiden Perancis, Jacques Maynard, yang sedang menikmati kapal pribadinya di atas sungai London. Presiden Usher pun tiba di lokasi pemakaman. Di situ, dia bertemu dengan Perdana Menteri Inggris yang baru. Lalu ketika Perdana Menteri Kanada sudah hampir tiba, mobilnya pun dicek oleh petugas keamanan. Di situ, petugas keamanan tersebut terlihat mencurigakan pada saat mobil tersebut meledak yang menyebabkan Perdana Menteri Kanada pun tewas. Keributan serta kepanikan pun mulai terjadi. Konselir Jerman yang sedang menonton pertunjukan parade juga harus tewas tertembak oleh beberapa anggota parade yang menyamar. Mike langsung mengamankan Presiden Usher dari ancaman. Namun pintu gedung tertutup sehingga dia harus membawa Presiden kembali ke dalam mobil. Saat hendak masuk ke mobil, mobil Presiden sudah hancur akibat bom yang melelehkan bagian mesin mobil. Sementara itu, kepala negara yang lain pun harus mengalami ancaman pembunuhan. Seorang pengawal presiden Amerika membawa mobil cadangan untuk mengamankan presiden dari serangan. Pengawal yang tersisa segera pergi dari lokasi dan membawa Presiden Usher kembali ke titik kumpul. Namun sayangnya, seorang teroris yang menyamar memberitahu jenis kendaraan maupun lokasi yang akan dituju oleh presiden. Mobil mereka pun ditembaki secara brutal. Mike lalu mengambil alih kemudi dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Tetapi pada akhirnya mereka selamat ke tempat tujuan. Dan di lain tempat, di kota Sana'a, Yaman, terlihat ada seorang pria yang memakai tongkat. Ternyata pria itu adalah Amir Barkawi. Dia ternyata masih selamat dari kejadian pemboman sewaktu di pesta pernikahan. Dia mendapat panggilan video dari seseorang yang bernama Sultan Mansur, dan di dalam panggilan video tersebut, Sultan berkata kalau Presiden Benjamin Asher masih selamat. Kemudian Barkawi pun mengubah ke rencana kedua. Lalu, Sultan yang ternyata adalah seorang ahli IT, dia kemudian meretas sistem kelistrikan dan langsung memadamkan listrik seluruh kota London. Tidak hanya itu saja, dia meledakkan pusat listrik dan komunikasi kota London. Di sisi lain, Liah bersama ibunya yang menonton televisi mengenai kota London langsung panik dan menghubungi Mike. Namun karena komunikasi sudah diputus, Liah pun tidak bisa menghubungi Mike. Lalu di istana kepresidenan, wakil presiden Alan Trumbull bersama petinggi Amerika lainnya mengadakan rapat melihat kota London yang sudah hancur dan kacau. Kembali ke Mike, di helikopter dia dan presiden sedang berbicara mengenai ancaman dari terorisme yang sedang mereka hadapi. Namun tiba-tiba saja salah satu helikopter jatuh tertembak roket. Kemudian Mike dan Presiden harus melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Tetapi para teroris tetap memburu dan mengejar mereka sehingga mereka harus berlari dan masuk ke dalam hutan.
Sementara itu, di Istana Negara, Wakil Presiden Trumbull menerima pesan dari Barkawi yang menyatakan kalau ini semua adalah ulahnya. Barkawi melakukan hal itu karena balas dendam terhadap apa yang dilakukan oleh pihak Amerika. Lalu Barkawi pun menghubungi Trumbull dan meminta menyerahkan Presiden Asher kepadanya, dan jika tidak diberikan, maka satu persatu nyawa akan melayang. Berlanjut ke Mike, saat seorang polisi gadungan sedang mencari Presiden Asher, Mike dengan segera memukul tenggorokannya hingga tewas. Di situ Presiden awalnya menyarankan kalau mereka sebaiknya pergi ke kedutaan. Namun Mike menolaknya karena dia yakin para teroris sudah mengetahui hal tersebut. Mike lalu menyarankan kalau mereka harus pergi ke tempat temannya yang seorang agen mata-mata MI6. Mereka pun segera bergegas pergi karena para teroris itu terus mengejar mereka berdua. Mike dan Presiden kemudian memasuki ruang kereta bawah tanah. Lalu setelah selesai menghabisi mereka, radio dari salah satu teroris itu berbunyi memanggil nama teroris itu. Mike lalu menjawab kalau temanmu itu tidak baik-baik saja. Ternyata dalang dari penyerangan di kota London adalah Kamran. Dia juga selamat dari pembunuhan yang dilakukan Amerika. Mike dengan lantang mengancam mereka dengan mengatakan sebaiknya mereka kabur ke negara asal mereka atau akan tewas di tangan Mike. Setelah itu, Mike memberitahu pada mereka jeritan dari temannya yang sedang kesakitan. Di lain sisi, di Istana Negara, Trumbull sedang memikirkan cara menyelamatkan Presiden, namun dia sendiri tidak mempercayai para keamanan di kota London. Tetapi di situ salah satu petinggi melihat tanda yang diberikan oleh Mike melalui satelit, di mana mereka sedang akan menuju ke salah satu anggota MI6. Sementara itu, Mike dan Presiden sedang dalam pelarian di dalam terowongan. Saat sedang istirahat sejenak, Presiden mengatakan kalau Mike harus tetap menjaganya. Dan apabila mereka tidak berhasil, Presiden meminta Mike untuk menghabisi nyawanya. Karena Presiden tidak mau kalau nantinya anak serta warga Amerika melihat rekaman dirinya yang sedang dibunuh oleh teroris. Dan Mike pun mau tidak mau menyetujuinya. Kembali ke Istana Presiden, di ruang rapat kerja Wakil Presiden, Alan Trumbull pun menghubungi pusat komando dan ternyata ditemukan bahwa mantan Perdana Menteri meninggal karena diracun, dan dokter yang menemukan fakta tersebut juga meninggal. Dengan kesimpulan, sebenarnya pemakaman ini adalah siasat mereka untuk membalas dendam mereka. Saat malam harinya, Mike dan Presiden sedang menuju ke rumah seorang agen MI6. Ketika sudah sampai, Mike pun bertemu dengan agen tersebut yang bernama Jax. Jax kemudian menunjukkan sebuah pesan dari Wakil Presiden. Di situ, Trumbull mengatakan kalau dia sudah mengirim pasukan untuk mengawal mereka ke kedutaan Amerika. Lalu Jax juga memberitahu Presiden Asher kalau dalang dari kerusuhan ini adalah Armir Barkawi. Mike kemudian menyuruh Jax untuk mencari seorang penyusup yang membantu para teroris bisa menguasai kota London dengan mudah. Saat mereka berdua sedang beristirahat, seorang agen memanggil Mike dan berkata kalau pasukan sudah datang. Mike pun mulai curiga karena mereka datang dengan cepat. Kemudian mereka juga tidak berkeringat, sebab seorang tentara yang membawa beban seberat 40 pon, yang artinya pesan Alan Trumbull sudah dibajak oleh para teroris. Mereka berdua pun selamat, lalu mereka mencari mobil Jax dan pergi. Sementara itu, Jax pergi ke pusat komando dan memberitahu kalau mereka sedang disabotase. Di sisi lain, ketua teroris beserta anak buahnya bersiap untuk menghadapi Mike dan Presiden Asher menuju ke kedutaan. Lanjut ke ruang rapat Wakil Presiden Trumbull. Mata-mata Amerika menemukan tempat persembunyian dari para teroris tersebut. Ternyata selama ini mereka beroperasi di sebuah gedung kosong tepat di belakang gedung pusat komando berada.
Kembali ke Mike, dia mulai curiga dengan keadaan di jalan dan meminta presiden untuk berhenti sejenak. Mike merasakan ada yang aneh. Karena merasa sudah aman, seketika mereka tertawa bersama. Mike yang kesal menginterogasi salah seorang teroris yang berhasil dia tembak dan Mike pun mendapat lokasinya. Dan pada saat yang sama pasukan kiriman wakil presiden tiba. Mike beserta pasukan tersebut mencoba untuk menyelamatkan presiden yang sudah disandra. Sementara itu, Jax membuka sistem keamanan serta mencari tahu siapa yang menjadi pengkhianat yang menyebabkan kota London menjadi hancur. Di lain tempat, Presiden Asher pun tiba di tempat persembunyian Kamran. Mike dan pasukan Amerika sudah berada di dekat dengan gedung tersebut. Namun dia mendapat telepon dari komando pusat untuk menyuruhnya menunda aksinya. Tetapi Mike tetap gigih. Ketika presidennya dalam bahaya, dia tidak takut apapun. Dia menyuruh salah satu dari mereka untuk meledakkan sumber listrik gedung itu. Sesampainya di dalam, dia pun memasang bom ke titik-titik yang sudah ditentukan. Sedangkan Kamran sedang menunggu sampai lampu hidup. Di situ Sultan menyarankan agar dia segera membunuhnya sekarang. Namun Kamran yang sangat berambisi untuk menghabisi nyawa Presiden Asher di depan publik menolaknya. Saat Mike sedang menyelinap, tiba-tiba saja lampu kembali hidup dan dia berada di antara para teroris. Mike kemudian menghabisi mereka satu persatu sambil mencari keberadaan presiden. Lalu karena lampu sudah hidup, Kamran memulai live streamingnya. Presiden Asher dihajar Kamran dan ditonton oleh orang sedunia. Tapi presiden tetap tegar menghadapi setiap pukulan yang diberikan oleh Kamran. Sementara itu, Sultan yang masih hidup mengambil granat yang ada di saku celananya. Kamran pun mengambil kesempatan itu untuk kabur. Mike dan Presiden segera keluar dari gedung tersebut, namun saking banyaknya jumlah para teroris tersebut menghambat mereka untuk keluar. Hingga pada akhirnya, peluru dari senjata mereka berdua habis. Mike kemudian mengambil tindakan ekstrim dengan menyuruh pemimpin pasukan Amerika meledakkan gedung tersebut. Awalnya pemimpin pasukan itu menolaknya, tetapi karena desakan dari Mike, dia pun menekan tombol bomnya. Setelah mencari kemanapun, akhirnya Mike dan Presiden berhasil ditemukan. Semua orang bersorak gembira atas berita baik tersebut, dan di situ Mike memberikan radio komunikasi kepada pemimpin pasukan, dan radio komunikasi tersebut bisa menghubungkan ke Barkawi. Sementara itu, di lain tempat, Lancaster yang terlihat ingin kabur untuk menghilangkan jejak. Namun, Jax mencegahnya. Di situ, Lancaster mengakui kalau dia melakukan hal tersebut karena menerima suapan uang 20 juta dolar. Dia juga mencoba untuk merayu Jax, namun Jax pun tidak mau. Di lain tempat, di markas Armir Barkawi, dia menerima telepon dari wakil presiden. Dengan santai, Alan Trumbull mengatakan kalau Armir Barkawi sebaiknya melihat ke jendela. Some more time off.
Dua minggu sudah berlalu. Anak pertama Mike Banning pun lahir. Mike dan Leah terlihat bahagia karena sudah memiliki anak. Lalu Mike melihat surat pengunduran dirinya, namun tidak tahu apa yang dipikirkannya. Dia justru menghapus surat tersebut, dan film pun selesai. Oke guys, itu tadi alur film London Has Fallen. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.